Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Islamet. Saya sekarang ada di Masjidil Haram, tepatnya setelah salat Jumat jam 1 lewat 5 menit. Pelataran Haram, khususnya di daerah lantai utama, itu masih belum dibuka, disterilkan untuk orang yang ingin melaksanakan tawaf. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali. Halo Ustaz. Jadi untuk sementara sampai saat ini masih belum dibuka. Demikian informasi terkini tentang perkembangan pensterilan daerah tawaf, khususnya di lantai utama. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa kembali aktif seperti halnya sebelumnya. Terima kasih dari Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.